Welcome to SR Wheel. Ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di Neo RX Auto Pro. Ini salah satu tempat bengkel sound mau aksesoris juga ada di sini, guys. Dan ini tepatnya ada di daerah Bali. Nih, alamat ada di sini nih. Jadi keluarga Bali kalian wajib banget mau masang audio, aksesoris bisa di sini nih. Kenapa gue di sini? Karena kita lagi ngeliput mobil pemenang dari giveaway Ngaspal Bali yang kemarin dapat door prize itu bebas pilih velg dari ring 14 sampai ring 18 dan dapat juga plus audio dari head unit, speaker, prosesor sama powernya juga nih guys sama subwoofer. Nah, pertama kali ini dikerjain untuk audio dulu nih, head unit dulu karena pemasangannya kan cukup agak memakan waktu ya. Kalau velg sendiri kan tinggal fitting-fitting, tinggal dicobain. Jadi, nah kita langsung gerbek aja ini mobil dan gue bakal tanya-tanya sama ownernya nih. Gimana perasaannya dapetin giveaway udah pelek sama sound system dari NX Auto. Oke, mari kita lihat. Nah, ini lagi proses pemasangan nih. Sebelum gue tanya ownernya, standarnya ini bener-bener standar om ya? Ya om. Standar om. Bener-bener standar nih. Ini om namanya siapa om yang masang om? Erwin. Om Erwin. Bener standar, dari speaker maupun head unitnya masih standar, diganti. Untuk head unitnya sendiri pakai apa nih om? Pakai Rocket 9 inch. Rocket 9 inch. Android. Android, oh yang ini nih. Nih guys, udah Android lagi tuh. Boleh juga, lumayan kalau lu beli udah berapa coba? Ini dikasih secara gratis ya. Untuk speaker pintunya pakai apa nih om? Speaker pintunya pakai Fonalevo. Fonalevo. Nah, soundtrack sebelah sini nih udah diganti, yang sebelah kiri belum. Nah, dan kita tanya aja langsung owner dari mobil Avanza ini dan salah satu ini komunitas dari Roofbox Gang. Halo, om, sehat om? Sultan, sehat. Sultan. Alhamdulillah. Ya. Om, nama siapa nih om? Biar tahu teman-teman. Saya Ari dari komunitas Roofbox Dewata Bali. Woi. Ya. Ini kemarin om ikutan. Berapa unit bawa ke acara Ngaspal Bali ini? Kemarin ada 13 unit om. 13 unit? 13 unit ya. Dan itu sendiri ya, selain om ini, itu kan banyak komunitas-komunitas lain. Hampir ya. 400 lebih mobilnya ya. Dan om yang dapetin giveaway di mobil ini nih om ya? Ya. Gimana perasaan om? Wah, sangat senang sekali om Sultan. Ya, sampai di rumah juga orang rumah kok seneng sekali katanya. Nggak sia-sia katanya ikutin Ngaspal bareng sama ASL. Yoi, apalagi? Plus audio lagi. Audio ini sangat lengkap sekali om. Sangat lengkap ya? Ya, sangat terima kasih banget sama HSR saya ini. Oke om, berarti ini kita lagi masang audio, nanti kita lanjut fitting velg ya? Boleh, siap ya? Siap banget. Kita selesaikan di hari ini juga. Oke. Dan ini salah satu perbedaan yang standar dan yang diganti. Nih, dari gedenya udah beda dan yang paling jelas ini nih magnetnya. Kalau standarnya kecil banget. Nih, kalau udah ganti tuh lebih besar. Dan ini menghasilkan suara yang lebih bagus daripada yang standar. Nah, kalau yang dipakai tuh gini. Jadi beda ya warnanya tuh. Ininya juga beda nih. Si senter gedenya tuh. Beda. Gue pengen denger suaranya nanti gimana ya? Pasti ajib nih. Dan ini udah terpasang di mobil Avanzanya ownernya nih. Tuh, dan ini udah pakai peredam ya. Ini udah pakai peredam biar suaranya makin padat. Dan bukan hanya speaker dan head unit, juga dipasangin subwoofer. Nih. Kita lihat aja sini subwoofer kolongnya. Nih dia. Subwoofer kolongnya dari ADS. Ini menghasilkan suara yang menurut gue lebih bulat. Bisa disetting dan untuk bassnya tuh bisa diatur lewat sini nih. Nih, ini lengkap banget nih, ada low bassnya, ada boost bassnya dan inputnya mau kemana nih bisa diatur banget di sini nih. Dan apalagi di sini juga ada screen, jadi kalau ada apa-apa dia mutus jalur, udah enak, nggak akan konslet-konslet. Nih, dan ini dikasih lagi gue bilang gratis oleh NX Auto Pro. Di sini gue akan ngasih lihat ke teman-teman nih, kita gerbek sedikit ya NX Auto Pro karena banyak piala-piala yang menurut gue terkesima nih. Ada piala-piala dari kelas-kelas audio, yang pertama ada kelas SQL. Nah, ada SQC, SQL lagi, wah nih Pro 1, Pro AM, Expert. Wah, luar biasa sih. Sampai ke dalam-dalam pialanya kalau teman-teman lihat. Nih. Wah, luar biasa. Dan ini lengkap ya. Lu mau nyari head unit apa aja bisa ada di sini. Ah, bisa mau cari Asuka juga ada di sini. Ah, lengkap lah pokoknya, kalian wajib datang. Nih guys, jadi di sini benar-benar memanjakan kendaraan kalian ya, dari audio, dari aksesoris, head unit, bisa banget datang ke sini. Kalau mau nyari pelek, bisa hubungin Bang Rendy-nya karena deket banget sama toko kita, toko Warrior ya. Nah, Om Rendy-nya lagi ngobrol, nanti gua akan panggil, gua akan tanya Om Rendy juga. Nah, gue udah sama Om Rendy dari Neo RX Auto Pro. Om Rendy, ya. Ini kemarin giveaway dapat head unit juga sama kelengkapan apa aja nih? Audio, dapat head unit, dapat speaker, dapat subwoofer. Wow. Gitu, jadi lengkap. Paket lengkap ya? Ya, jadi kan konsepnya memang mobil yang dapat grand prize ini kita modifin, terutama di sektor audio dan sektor kaki-kaki. Iya, iya. Kaki-kakinya udah pakai HSR. Ya, audionya juga tadi kita suruh pilih konsepnya mau apa. Dia bilang konsepnya karena mobil keluarga, konsepnya semua mau OEM look. Oh, OEM look. Jadi speaker yang kita ganti, tweeternya semua di tempatnya aslinya mobil. Iya. Subwoofer taruh di bawah jok supaya bagasi masih tetap kepake. Masih kepake ya. Dan ini dia berapa inch ya untuk si head unit sendiri? Ini head unit Android 9 inch. Karena orangnya suka bepergian jauh dan pakai Google Maps. Sekarang Google Maps-nya nggak perlu dari HP. Wah. Langsung dari head unit. Ah, ini cup holder nggak pakai lagi ya, langsung dari sini ya. YouTube, semua nonton TV online bisa semua dari head unit ini. Bisa dari head unit ini. Ya. Berarti yang diganti speakernya ada berapa biji nih Om? Satu set speaker two-way. Satu set. Jadi mid-bass sama tweeter. Oh itu. Subwoofer aktif 10 inch. 10 dan inch. Dan head unit Android dengan layar 9 inch. Wah, ini terbaik nih guys. Dan gue lihat ini dari suaranya juga udah beda banget dari aslinya Om ya. Beda banget dari aslinya. Karena tadi yang gue lihat tuh speakernya magnetnya aja beda. Iya. Kalau yang Santoro tuh kecil. Betul. Kalau yang udah diganti ini besar. Dari bobot udah beda. Bobot udah beda Om ya. Nah kalau misalkan teman-teman nih Om yang nonton, kalau mau upgrade audio ke sini alamat lengkapnya dari mana nih Om? Kita di Bali di Jalan Nakula Timur nomor 6A dan Pasar Barat. Di Google Maps ada Neo RX Auto Pro. Nah itu dia. Selain untuk audio ada bisa apa aja di sini nih Om? Selain audio kita ada wrapping stiker, facelift mobil dan body kit yang tuner ya. Oh tuner ya, berarti di sini ya. Lu pemanjakan mobil lu lah. Segala bentuk apapun, misalkan lu mau upgrade audio, untuk aksesoris, untuk body juga bisa sih Om ya? Bisa juga. Bisa juga. Oke Om, terima kasih banyak. Gue pengen nanya owner deh, gimana dia perasaannya dapetin Om ya? Siap Om, thank you. Oke, thank you. Nah, kalau yang tadi Om Rendy dari NX Auto Pro, nih dia. Om, gimana nih? Udah diganti head unitnya, speakernya, tweeternya, gimana Om perasaannya? Jauh bedanya Om. Jauh bedanya ya? Pokoknya. Nah ini tadi Om Rendy nyebutin speakernya subwoofernya di bawah jok biar Om request kan masih bisa dipakai jalan jauh nih, nggak ada tambahan audio di belakang. Ini di bawah speaker di bawah tempat duduk Om nih speakernya nih. Oh subwoofernya. Ini udah bisa Google dari sini, udah nggak pakai handphone lagi. Berarti ini cup holder udah copot aja. Sudah ada Android ya. Head unit Android memang udah lengkap. Dan ini berarti kita tinggal ganti velg ya. Ganti velg. Siap. Siap, ready? Siap. Oke, kita sikat ganti velg. Siap. Dan sekarang kita sudah di toko Warrior bersama pemenang. Nah, pemenang gue nyebutnya si Om nih ya. Iya, betul. Om. Sultan ya, Om. Om tadi sempat tunjukin ke gua kalau Omnya ini milih HSR KLG. Iya. Nah, tapi berhubung ini di sini adanya KLG yang PCD 5 dan banyak pilihannya, Omnya jadi bingung antara KLG apa NXPO. Iya. Karena karakternya berbeda. NXPO itu lebih ke arah-arah OM look. Nah, kalau si NXPO ini bisa dipakai sporty bisa, elegan bisa. Elegan bisa, iya. Nah, kayaknya sih lebih cocoknya kita fitting aja. Fitting aja. Kita cobain nih. Iya. KLG sama si NXPO gimana nih? Nah, kalau PCD 4-nya ada yang warna hitam nih, Om. Hitam. Gak apa-apa, kita cobain aja. Boleh kalau misalkan mau. Siap, boleh. Nah, cakep. Kalau rasa cakep ya udah. Yoi, kita sikat. Siap. remes sampai bingung, kita pasangin NXPO sama FE01. 01 kalem nih Om. Nah, satu lagi ini kalem ya kan, cocok sama yang bersih gini. Iya benar. Yang lu garang itu ya Bang. Yang itu garang. Iya. Omnya sampai ngetes kalau dicuci itu gimana? Karena Omnya iya, hobi bersih-bersih mobil. Tuh, ngetesnya begitu. Oh, gini dong. Ini ambilin busa sama ember nih kayaknya. Enggak usah ya. Udah malam ya. Ayo, boleh-boleh kita kasih waktu Om untuk mikir-mikir. Yang mana? Yang mana? Ini aja. Gimana? Konsep awal kan? Konsep awalnya gimana? Hah? OEM look kan? OEM look ya. Tuh, ditanya sama Om Rendy nih. Om Rendy juga ikutan. Iya. Masukan, boleh. Nah, kalau masukan Om Rendy gimana nih Om? Apa kita bikin empat-empatnya beda biar tambah pusing? Jangan dong. Jangan. Baru jam 8 nih. Baru jam 8. Ya. Kalau kata Rendy, yang mana sih cocok di mobil Avanza ini? Kalau aku lebih suka konsepnya clean sih mainnya. Clean sih. Ya? Ya, hitam ketemu silver lumayan sih cakep. Jadi sih mobilnya nggak ngambang ya? Ya. Salah satunya. Iya. Nggak ngambang nih. Kalau dia hitam semua kayak mobilnya jalannya di langsung hilang gitu. Kalau ini kan dia benar-benar kayak berupa velg gitu. Jadi yang mana? Yang mana? Yang ini aja dah. Yang ini aja. Ini. Pasti. Udah nggak malam-malam udah nggak berubah pikirannya? Udah nggak. Tadi main ini ya. Tadi bikin itu kan. Tadi sebelum kita ganti ini itu duluan. Datang pasang belakang ya kan? Pilih ke sini. Ini jangan-jangan nanti gue cobain pelek yang lain lagi di dalam. Beda lagi nih. Gitu. Tapi kayaknya itu cakep ya. Itu cakep kayaknya. Karena itu tapi susah nyucinya. Itu kan salahnya susah. Coba diobok dulu. Aduh, nyangkut loh. Oh, nyangkut-nyangut alasannya. Ini pada besok nanti itu. Jadi jatuh hati kepada itu aja udah. NXPO Ring 15. Oke, kita sikat ya. Oke, siap Om. Oke, kita ganti. Udah bingung enggak? Enggak usah. Jadi, ini ceritanya kita udah fix ke NXPO, ternyata Omnya minta tukar lagi, gue suntik pakai KLG. Nih. Dan pilihannya jatuh kepada mana Om? Ini KLG warna hitam. Warna hitam. Nah itulah pentingnya fitting di HSR. Jadi kalian bisa gratis fitting, nyobain velg-velgnya untuk mobil kalian yang cocok yang mana. Kayak Om satu ini, udah pilih fix NXPO warna silver, ternyata warna KLG warna hitam dipilih. Kenapa alasannya Om? Satu lebih retro klasik. Retro klasik. Ya, terus modelnya itu long lasting. Panjang masa lah ya. Udah, terus sini. Nah. Jadi saya. Enggak apa-apa. Nah, ini bisa pakai baut bawaannya. Oh, itu masih kelebihannya. Pakai bawaannya ya. Ya, terus biasa detailing tuh enak. Wede, itu tuh alasannya si Om nih. Banyak dong. HSR KLG. Udah. Itu aja paling. Itu aja Om ya. Ya paling nanti warna kalau bosan di repaint lagi. Repaint lagi boleh. Udah, itu aja Om Sultan. Siap. Berarti ini yang fix. Udah Mas, ganti ya. Tempatnya ya. Oke. Akhirnya selesai juga terpasang di mobil si Om gimana ya. Om? Udah empat-empatnya kepasang? Puas. Audio udah tadi ya. Nah sekarang velg udah terpasang juga. Ini tuh makan waktu setengah hari Om ya? Setengah hari. Setengah hari kita berkecimpung di audio dan velg. Nah gitu. Oke Om, semoga velgnya berkah. Amin. Bisa dibawa kemana aja. Amin. Dan audionya keluarga seneng nih dengerin dalam nih. Seneng pastinya. Pas pulang langsung. Oke, siap. Gitu. Dan gue ucapin terima kasih banyak ya untuk Om Rendy dari RX Auto ya. Ini udah support kita juga di acara Ngaspal HSR di Bali. Nih, audionya udah terpasang di mobil si Om. Iya. Oke. Puas. Mantap. Dan alamat lengkapnya untuk bengkelnya Om Rendy dari RX Auto di sini. Oke, gue Sultan pamit undur diri. Siap. Dan si Om pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Untuk kemana jangan skip-skip. Gue Sultan pamit undur diri. Ingat pelak, ingat HSR.